jumpa dalam satu lagi episod ataupun special episod apa? Episod apa cerita? Okey, apa cerita? So, untuk apa cerita hari ini kita akan mengenai sebuah, bukan sebuah, satu item. Item yang ada di depan mata kita ni apa ni? Sebab aku pun terkejut juga barang ni sampai hari ini. So, beberapa hari yang lepas, aku ada ni lah, ada order satu barang lah. Okey, daripada Shopee. Okey, yang mana dia merupakan sebuah telefon bimbit. Tapi nak tahu telefon bimbit apa, kena ni dulu lah. Tapi telefon bimbit ni bukan telefon bimbit biasa tau. Dia telefon bimbit pintar. Yes. Smartphone. Telefon pintar yang sebenarnya kita beli untuk satu tujuan. Dan tujuan tu kita akan explore untuk video ni. Dan tak perlu masa lagi, dulu the honest. Aku dah standby dah. Dengan sebelum kita buka, okay, masa sampai tengah tadi, okay, kita dapat satu package. Dalam ni kita ada satu set yang mana dia bungkus dalam ni lah, pasal warna silver lah, dengan ada dengan dalam keramik kat sini. So kita boleh try buka lah, tengok ke dalam. Do the honors. Silakan. Silakan. Benda ni sebab dia yang order, so dia kena buka. Sebab aku tak tahu mana hujung dia, mana pangkal dia. So biar dia buka. Macam melapah. Macam melapah lagi untuk raya korban. Tadi nak cari gunting tak jumpa. Ui. Baru ni ah, baru kedai. Baru benda barulah ah. So kedai. Ini adalah dua benda yang kita dapat yang dia asinglah. Oh ni kalau beli telefon ni dapat ni free kan? Nanti kita cerita. So paket ni ada dua benda, bukan dua benda, dia ada banyak benda dia datangkan tapi dia asing kepada dua. Satu lagi dia bungkus balik baik, satu lagi dia letak asing satu kotak. So kita ada telefon. Okay, kau tengok kat sini telefon nama dia apa? Baca kan? Oh, yang ni kena buka, orang oh, nampak ni. Okay. Redmi Note 9 Pro. Okay. Baru ni. Ni masih dalam bubble wrap lagi. So yang ini pula adalah stereo wireless headset T180A. So yang mana dia diratangkan sekali lah dalam package ni. Percuma ni? Ada percuma dia bagi. Dia bagi free. Oh, kalau lebih dia bagi. Tapi dah terbuka sikit ni. Dalam bag dia dah terbuka sikit. Kita tak tahu lagi kita ambil kat sini. Tapi kita start ini dulu. Tapi dah terambak ni. Dia dah terbuka lah. Kita box dengan balik. Okay, so kita mulakan dengan telefon dulu. So boleh buka ni eh? So boleh. Mana ujung mana bakal ni? Aku nak kena box ni sebab dia ada dia punya selfie tape kat sini. Baik, Faizal semakin rakus. Kita boleh mula dari bawah. So ada pembukaan kat sini. Bila ada pembukaan saja, kita boleh tarik terus lah senang. So, boom! Boleh tunjuk kat kamera? So, package ni diatangkan dalam plastik, okay, di cover. Di kotak dia warna putih, Redmi Note 9 Pro. Note 9 Pro eh. So, kat sini kotak dia memang ni lah. Putih tak ada, cuma bila dapat tu agak dense sikit. Dia kemik sikit mungkin masa perjalanan tu terhentang-hentang, tapi tak apalah, tak kisah. Yang penting kita nak tengok dalam dia. Oh, macam baru. Ini baru lah, model baru ni kan? Ni model yang paling baru, model tahun ni. Dia rilis pada bulan Mei hari tu. Mei dia masuk Malaysia. So kedai pun memang kebanyakan yang sekarang ni dia antara yang baru lah. So yang semua-semua ni kita review nanti lah. Yang freebie-freebie ni. Okay, sementara buka tu, okay, selain daripada telefon ni, dalam bubble wrap tu ada ring. Okay. Ring apa ni, secure ring, safe. So ini untuk kalau kita lekat kat belakang tu boleh letak stand lah. Dan kita ada micro SD. Okay. 80 megabyte per second, 32 gigabyte. Semangat. Okay. So dah boleh buka lah, dah boleh rasmikan dah. Ni dia ada dia punya penceritaan ni lah. Penceritaan? Dia punya ni lah, package contents, Redmi Note Pro kan lah. Kita rampal lah ni kan apa. Apa-apa barang dia, so kita boleh start buka. Tarik. Alright. So, aku tak ni. Ada lagi bro? Ada lagi lah. So, dalam ni ada kosong ni, so nak buka lagi. Kita buka. Okay. So, dekat sini, kita ada kotak ni. Dalam kotak ni ada apa? Oh, dalam kotak ni ada manual. Okay, ni semua manual. Manual dengan dia punya apa? Ni manual dia, booklet dia. So ini pula dia ada dia punya casing dia. Dia bagi sekalian casing. So guys, kalau baru beli telefon tak perlu cari casing. So dia dah bagi casing.
Okay, casing ni dia bagi free untuk Redmi, Xiaomi ni saja ke memang semua telefon akan bagi dapat free? Ke selected brand? Mungkin selected brand lah. Ada phone yang dia bagi, ada phone yang tak bagi. Okay. Now, the main cost. So, the main cost dia. Oh, dia punya casing pun dapat premium lah bro. Premium lah. Sedap lah. Getah lah. So, ini telefon dia. Okay, dia dibuka dengan plastik. Okay. Ada apa? Warna ni warna apa ni? Warna grey eh? Is it? Betul? Bukan, dia blue ni. Ni blue eh? Haa. Ah. Masuk order tu sebenarnya aku pilih grey. Ya, yeah, faham. Sebab aku ada masuk order tu. Haa. Ah. Ah. Tiba-tiba dia dapat blue pula. Tapi tak apa. Haa. Ah. Salah lah. Kalau kita komplain boleh dapat dua. Mana tahu kita boleh try ni kan? Ah. Nanti kan dia hantar yang lagi satu ke. Tak payah pulang kan? Tak apa. Tapi tak apa. Saya tak kisah. Kita tag benda ni. Ah. So, take note. Masuk order tu warna grey tapi dapat warna biru. Tak apa. So lain daripada tu, dia lagi kita try lah, tengok buka. Saya tu dapat apa lagi, Faizal? Kita dapat kabel. Apalah guna kalau telefon tak ada kabel. Dan kabel ni memang bukan kabel spek sini tau. Okay. Kalau tengok dia ada dua ni. Dua mata ni. Dia dua mata macam ni. Ni kabel spek sana lah. Ni spek, maybe spek mana ni? Tak pasti kat lah. Dia patut kena, macam Malaysia 3 pin lah. Saya kena cari inilah dia punya komputer. So dia punya kabel lah type C. Kabel type C eh. Yang terbaru sekarang kalau Redmi Note 9 Pro dia akan bagi type C. So kamera dia 64 megapixel AI quad camera. Okey. Kalau itu yang belakangnya. Kalau depan dia quad camera eh. Kalau depan dia 16 megapixel display front camera. Tapi kalau in comparison, kalau kita nak compare dengan brand yang power lain, selalunya ada 3 mata bro. Yang ni ada 4 mata. Ni 4 mata ni yang baru lah. Dulu apa tahun ni memang trend 4 mata lah. Kalau tengok Huawei Note Pro P40 dah pakai quad camera. So yang ini pun dah gunakan quad camera, tapi agak menarik sebab harga dia memang mampu milik. Dia ada kira dia mid range lah, dia bukan high end macam Samsung Galaxy S9 ke kan, S10 ke. Dia bukan yang high end. Yang ni masih dalam bajet bawah daripada RM2,000. So memang menarik dia punya dia punya spec lah, specification dia. So macam mana kita nak buka ke? Terus boleh? Tarik. So buka. Sayang. Macam mana ni? Tarik terus eh. Kat tepi. So Redmi Note 9 Pro buka. Okay. So ni lah dia punya ni. Dia punya pandangan dia. So kalau tapi kena double check lah ni kalau apa semuanya. Tapi dia macam dia bukannya blue-blue sangat, dia blue-blue grey kan ni. Grey-blue kan? Betul lah. Ada tulis kat sini? Tak tulis. Ada beritahu? Tak ada, nampak pula. Dia check. Tapi tak kisah. Cuma kalau tengok kat sini, kamera dia yang istimewa dia, dia punya screen dia tak ada nozzle apa? Dia panggil bezel. Bukan bezel satu, satu lagi tak ada ni. Takut ni. Takut ni kita panggil apa? Takut lah. Aku pun tak tahu apa. Bahasa Inggeris ada term dia, lupa pula. Tapi dia punya kamera dia memang ni lah. Ada bulat kecil ya bezel. Kita try on. Tak tahu lah kalau kita tak charge lagi. Tak tahu ada bateri ke tak. Ada. So again ni kita nak emphasize nanti. Aku akan tanya kat Fudi, kenapa kita beli telefon ni? Kenapa sementara kita beli? Kenapa kau beli telefon? Itu soalan yang aku nak tanya daripada mula-mula video ni. Kenapa engkau beli video ni? Okay. Video lah, kau beli telefon ni. Okay, salah satu sebab kenapa aku beli telefon ni ada beberapa lah. Okay, satu, kamera dia memang superb. Power lah. Okay, power. Dia ada menawarkan 1080. Kata silap dia 4K pun ada. And then dia ada 4K dah ni. Kata silap aku check balik. Dia punya frame per second dia boleh sampai 60 frame per second. Best pro. Dia 60 frame per second. Tugi. Lepas tu pula dia ada dalam phone ni dia ada menawarkan NFC. Okey. NFC. NFC ni maksudnya NFC yang lembu tu. Bukan. Filok. Bukan. NFC ni salah satu macam lebih kurang macam infrared lah. Oh, infrared. Dia salah satu communication macam RFID, infrared.
Near field communication. So kalau especially near field communication ni kegunaannya kalau kita nak buat pembayaran guna credit card. So phone ni boleh bertindak sebagai machine credit card reader. Oh, dahsyat lah. Sebab ada satu kita ada start satu payment gateway. Tak boleh swap kan daripada ni. So dah siap. So bila dah boleh pakai tu, kita boleh tap to pay saja. Mana sensor dia? Sensor dekat belakang lah. Kalau kita install app tu macam Maybank tu, bukan Maybank, MPay. MPost punya ni apps, kita boleh bayar pakai credit card, just pakai ni, tak perlu pakai apa-apa terminal ke, tak perlu pakai mesin apa-apa, just pakai credit card, pakai phone ni saja. So loading dia dah keluar. So kita boleh swipe kat sini. Macam mana ni? Kita tak tahu. Tekan ni kot. Tekan ni. Tu okey. So English. Okay. So dekat sini dia kata pilih bahasa. Pilih bahasa Inggeris, senang sikit. Okey. Next. Okay, choose your region. Malaysia. Alright. Connect to network. Okay, network kita ambil office kita. So, nak masuk dah? Kita cuba. Apa dia region? 679. Ingat pula 719. Okay. Okay. Dan betul tak? Correct. Alright, boleh. Okay. Accept terms and condition. Okay. SIM card ni ada apa? SIM card tak ada. Kita tak ada SIM card lagi. So skip sajalah. Okay. Dia nak check update pula. Bolehlah. Skip. Dia lambat pula . Oh, bateri bas kita baru buka tadi, bateri dah ada 73%. Oh, mana dah orang pakai ni? Belum. Dia dah charge awal dah. Oh, apa kenapa 73%? Kenapa tak 100%? Dia biasa dia tak charge penuh. Oh, kenapa? Pendek lah. Itu ikut dia punya kedai lah. Mungkin dia testing. Ya, mungkin kan. Sementara tunggu dia masuk ni, kita cerita pasal benda lain atau kita pasang. Okey, sementara tunggu dia update apa ni, kita cerita benda lain lah. Yang ni dah cerita lah tadi. Ini memory card. Okey, kita ada ring. Memory card, dia dapat satu, dia bagi free. Lepas tu dia bagi ring. Ring ni murah je. Lepas tu ni, dari satu dia bagi stylus. Ada stylus. Bagi stylus. Ini tidak, ini aku punya. So, asset ni pula kita buka lah. Kita ambil asset pula. So, kalau tengok kat sini, belakang dia ada tulis T100A. JBL ni branded kan ni? JBL ni agak premium juga kan? Brand dia kan? Okay, so dia boleh buka ni. Oh, ni dia punya ni. Okay, dan kita ada dia punya ni lah. Bluetooth maksudnya dia tak connect pada ni lah. Walaupun nampak ada wire. Okay, tapi dia boleh connect tapu kita cucuk. Tapi kat belakang kita boleh pakai macam ni lah. Macam ni. Okay. Alright. Stylo juga lah. Okay lah. Tapi aku sebenarnya prefer lagi yang macam apa? iPhone punya ni kan? iPhone macam earpod tu. Macam earring. Okay. So copy apps ni tak perlu. Non copy. Okay, dia kata so copy. So kita tak ada apa nak copy. Right. Dia suruh sign in pula. Okay, dia minta sign in. Tak perlu lah. Skip dulu. Kita dah tengok je. Kita tengok apa yang ada, apa yang ada dalam barang ni. Yes. So, segi dia ni, baca. Okay, dia punya terms and condition dia. Set. Right, additional apps. Dia minta kita additional apps. So, kita press OK saja. So, finishing. Kena ada juga. Skip, semua skip. Kita skip je. Don't use. Okay, you can set up later. Okay, skip. Set password, skip dulu. Okay, location semua kita on, biar je. Pilih team. So normal lah, normal ni. Kita ambil yang klasik dulu lah. Mana yang klasik bro? Setup complete. Bro, yang 11 ni apa bro? 11 ni dia punya Mi UI 11 maksudnya. UI dia lah. Dia punya apa? Pusin tu. So kita tekan next. You are ready to rock. You are ready to rock. Dia punya tagline dia. Sekarang sementara kita tunggu ready to rock ni. Kau kena jawab soalan aku tadi tu. Soalan apa? Kenapa kita beli benda ni? Tadi cakap lah. Satu. Kau kata dah buat berapa?
Okey. Tu dia tadi cakap dia punya kamera bagus. Kemudian dia ada apa? Dia ada payment punya, dia ada NFC lah. Okey, satu lagi of course tujuan utama kita beli handphone. Itu dah dengar tujuan utama tu. Kita nak create banyak content. Yes. Sebab sebelum ni kita guna telefon, kita guna telefon sendirian kan? Kita guna telefon persendirian. Okey, tapi dengan idea telefon ni dedicated. Okay, kita pakai dedicated, tak perlu nak bergantung pada inilah. So telefon ni memang khas untuk shooting dan untuk kerja saja. Shooting, nak buat vlog, nak buat content ataupun yang tadi lah, sebab kita ada buat payment, macam kita ada buat training. So kalau nak bayar guna credit card, kalau orang datang tak bawa duit, kita boleh bayar guna MPay, M-Post Pay tu. So bawa dia credit card tu, tag je. Kalau kata khusus tu kata RM1, tag je terus dia charge. Boleh scan ni? Boleh scan. Pasang. So kita tengah loading lagi kan, so, pasang. Kalau pasang terus jadi warna hitam atau kelabu. Ya. Yeah. Biru tu terus ternampak. Okey. Lawa. Lawa shit. So nampak. Inilah. Dia dah masuk. Kesurupan. Yes. Dia nampak dah lainnya dia. So benda pertama dia nak try apa dia? Mesti kamera kan? Sini dia letak kamera. Kamera, tengok. Boom. Tengok. Dia boleh scan dokumen ke tu? So dia ada minta ni, allow saja. Tagging photos and videos to the location apa kita allow ni. Okay. Allow when using the app. Okay. So kamera ni kalau besok kita nak pergi check QR ke apa AR, main jantara ke, guna ni je lah. Boleh. Boleh, dia ada fungsi untuk scan lah. So tengok lah scan punya ni, gambar lah. Ni untuk foto dan ada video. Yang aku suka di video lah. So kau boleh pilih sebenarnya. Dia punya apa? Fungsi dia tu. Kita nak set setting kan. Ni video quality. Video quality ni kau tengok sini. Ada 4K nampak. 4K maksimum sampai 30 frames per second lah. Kalau kita ambil 1080p boleh sampai 60 frames per second. Power. 60 frames per second ni memang dia punya movie frame ni pula. Kau tengok sini. Movie frame. Di mana? Movie frame. Ini mungkin dia apa yang jenis. Ni kalau kita buat horizontal ada frame bar. Maybe dia guna 16:9 punya inilah. Faham. So kita matikanlah. Yes. So ada apa-apa lagi? Maybe nak cakap apa ke? Ada pertambahan. So okey, sebenarnya pertambahan dia memang aku nak simpan ayat di last jelah. Aku sebenarnya menantikan dedicated gadget ni atau dedicated telefon ni untuk kita shooting, untuk buat kerja, untuk kita punya urusan. Memang dah lama. So akhirnya hari ni memang hari yang berjarah, hari yang kita nantikan. Dan sebab tu kita nak share kita punya excitement ni. Kita punya kegairahan ni dengan korang semua. Dan kita memang nak pilih satu yang orang kata tu practical. Dalam yang masa sama dia thrifty, dalam sama harga dia sesuai dengan bagi kita punya budget. So Xiaomi ataupun Redmi memang menepati citarasa tu. Ya betul. Sebab antara kita boleh kata semua dalam team kita dalam LG ni pakai Xiaomi. Aku pun pakai Xiaomi juga. Yes. So, second phone pun untuk Android pun pakai Xiaomi juga. So memang kita memang pengguna tegar lah orang kata. So kita kalau nak recommend, kita memang recommend Xiaomi. Redmi. So yang ni adalah Redmi Note 9 Pro. 9 Pro tau. Note 9 Pro. Alright. So ada satu benda yang menarik pasal. Apa ni? Ada trivia. Ada lagi. Tahu tak? Kita beli telefon ni guna Shopee. Tapi bila kita dah loading semua, dah set up. Tiba-tiba ada app Lazada dalam tu. Siapa yang install? Siapa yang install app Lazada apabila kita order barang ni dekat Shopee? Nampaknya kompetitor dia sungguh macam apa? Licik, sungguh licik. Dia mendownload Lazada punya barang, punya app dalam barang dengan Shopee. Tapi overall walaupun apa kali kita tahu barang ni mati TikTok lalu. TikTok lah. Okay, kita orang pun memang tak sabar nak explore lagi. So guys, sebagai penutup, nantikan video-video kita yang selanjutnya menggunakan telefon ini. Bermula esok, bermula episod ini, kita semua punya video. Tak kisahlah apa cerita ke, review ke, interview, kita akan guna telefon ni. Dan korang akan pasti akan terkejut dengan kualiti yang akan muncul dalam video-video kita yang berikutnya. Betul tak Budi? Ya betul. So hari kata, stay tune kita punya konten-konten di Elysian. Okay, like, share dan subscribe di Facebook, di YouTube, di Twitter, Instagram. Tinggalkan komen, mana tahu komen anda ataupun idea anda kita akan pakai untuk episod-episod yang akan datang. Okay. Jumpa lagi untuk masa akan datang. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Bye-bye.